Assalamualaikum semua, apa kabar? Moga hari ini kita sehat, walafiat ya. Sebelum tu, jom kita ikut Nurul, cara Nurul masak untuk koma saja. Okey, hari ini Nurul nak masak pucuk paku yang saya petik dengan suami dekat kebun semalam. Pucuk paku masak lemak hari ini. Pucuk paku cili padi masak lemak. Okey, itu dia. Hari ni saya nak masak dengan ayam goreng rempah lah. Bukan ayam goreng berempah ya. Ayam goreng rempah. Okey, kita tengok ya bahan-bahan dia. Terus sekali kita masih ada pucuk ubi, cili padi, bawang merah, serai dan juga santan. Saya kena guna santan ini nak keluar jauh. Jadi saya beli santan kotak sajalah. Selalu saya guna kelapa. Hari ni kelapa tak ada, kita guna santan kotak. Okey, mula-mula sekali potongkan bawang, tumbukkan bawang. Okey, first kali kita potongkan bawang ni kecil-kecil sebab kita nak tumbuk. So, kemudian masukkan ke dalam lesung batu. Tu kita tumbuk. Okay, kita bubur cili padi sekali ya. Cili dengan apa pucuk paku semalam saya kutip di kebun ya. Tu nampak dia segar-segar. Okey, kita dah tumbuk bawang dengan cili, kita masukkan ikan bilis, kita tumbukkan sedikit ya. Okey, ikan bilis tu tak perlu hancur, dah pecah-pecah sikit sudah cukup ya. Kemudian kita ketukkan serai dalam ini pun tak apa. Daman-daman dulu dalam lesung batu dia pun ketuk. So, kita start masak ya. First kali kita bukalah santan ni. Terus kita masukkan ke dalam kuali. Sehari saya masak dalam kuali ya. Okay, first kali kita masukkan je santan dalam kuali. Semua sekali ya. Kemudian okey, kita masukkan kita goncanglah, kita goncangkan kotak dia, mesti ada lagi santan baki-baki. Jadi kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Bagi warna. Bagi sepati. Kemudian kita masukkan asam kepil. Masukkan ikan bilis, kita masukkan asam kepin ya. Bagi satu dengan bagi pucuk paku ni macam ada lendir-lendir sikit. Kita masuk asam kepin, dia jadi kesin. Nah, pucuk paku tu kita masuk secukup rasa ya. Kalau ada siput lagi sedap ni, ataupun ikan masin. Kemudian kita nak masak ayam ya, ayam masak kari. Bukan ayam goreng kari. Okey,
Yang first kita ada ayam, serbuk kari, kari daging ataupun kari ikan boleh, dalam 3 sudu. Lada putih, serbuk kunyit dan juga cili ini ya. Okey, serbuk cili. Ha, berkali-kali cakap cili-cili dan secukup rasa. Okey, yang first kali kita masukkan serbuk kunyit. Kunyit sikit. Kemudian kita masuklah terus kari ya. Ini dalam saya buat dalam 8 ketul atau 9 ketul saja ya. Kemudian serbuk cili. Lepas tu kita masukkan lada putih. Cara buat je amat senang, simple. Sekiranya kita dah lambat nak masak, kita bolehlah cuba cara ni. Cukup rasa satu sudu. Satu sudu lebih sikit ya. Jangan terlalu masin. Kemudian kita gaulkan dia. Kiranya nampak dia kering, kita boleh masukkan air sedikit. Bagi dia air tu, bagi dia kena semua dekat ayam tu. Ya, sekiranya nak peram pun boleh, tak nak peram pun boleh. Kita start masak ya. Kuali pun dah panas, kita mulalah goreng. Pucuk paku gula lemak. Okey, sambal belacan dengan ayam goreng. Ini terlebih goreng juga dah. Okey, jumpa makan semua. Sebelum tu baca doa.